dari Julia mungkin? Iya, Ci. Apakah Julia ingin saksi? Boleh, Ci. Oke, persiapkan ya. Sebenarnya, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Tetapi, saya yang berbagi akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi. Jadi, aku tuh sudah menjadi jemaat gereja Yesus Sejati sejak aku kecil. Kedua orang tua aku udah jadi jemaat sebelum aku lahir. Jadi, ketika aku lahir, gak lama kemudian aku langsung dibaptis. Orang tua aku tuh suka ngajak doa bareng. Suka ngajak mesbah keluarga juga. Terima, Pak. Selamat-selamat, puji Tuhan. Terus, aku pergi kan merantau kuliah ke Jakarta. Nah, sebelum aku pergi, papa aku tuh udah mengingatkan. Ya, di sana udah dikontak. Udah oke ya. Ingat ya, Jul, jangan lupa berdoa ya. Ya. Di sana kan kamu sendiri. Gak ada papa, gak ada mama. Mama, papa gak bisa pantau kamu. Tapi ingat, Tuhan akan selalu pantau kamu. Ya. Ya, ya, Jul ya. Baik-baik di sana. Mama, papa gak ada di sana. Tapi Tuhan Yesus selalu beserta dengan kamu. Oke? Okay? Ya, Ma. Ayo berangkat. Bye. Happy. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Marilah saudara, kita akan akhiri, kita akan berlutut berdoa. Haleluya. Jo. Iya kok. Ikut pemalar kita yuk sama pemuda yang lain. Oke.
Kayaknya aku gak bisa deh kok, aku udah kerja kelompok nih. Oh gak bisa ya? Kalau sahabat sore nanti ikut gak? Belum tahu kok. Ini mau langsung jalan sekarang? Iya, mau langsung duluan aja. Ya udah deh, hati-hati ya. Duluan ya kok. Oke. Daerah mana gitu? Ada sukarela. Ada sukarela. Gue percaya sih pasti banyak orang-orang. Dia bikin bakso sedikit ya. Terus, aku kuliah kan di Jakarta. Awalnya, aku emang seneng karena aku bisa lepas dari bayang-bayang orang tua aku. Aku juga ngejar beasiswa, jadi aku sibuk kuliah. Tapi, aku juga jadi jarang ikut ibadah. Dan jujur, aku ngerasa gak ada teman di sini. Walaupun Cimarta, Ko Julian, dan yang lain udah sering ngajakin aku untuk persekutuan bareng, ibadah bareng. Tapi aku gak mau ikut. Karena aku ngerasa malu. Dan aku ngerasa aku gak bisa ikut gabung. Terus aku cari teman kan di kampus. Tapi dari gaya hidup mereka, cara hidup mereka itu beda jauh banget dari gaya hidup aku. Tapi teman-teman, mungkin ini bisa dijadiin pelajaran juga buat teman-teman supaya jangan kayak aku gitu. Aku mengikuti gaya hidup mereka itu supaya aku bisa diterima sama mereka, supaya aku bisa fit in. Dan semenjak saat itu, aku udah mulai jarang banget berdoa, apalagi ibadah. Contohnya, sebelum pandemi ini, aku lebih sering milih untuk kumpul bareng teman-teman kampus aku dibandingkan aku ikut ibadah. Pokoknya kacau deh. Udah jarang banget doa, apalagi ibadah. Terus, ada satu kejadian yang masih aku ingat banget sampai sekarang. Beb, lihat deh, ini tas yang kemarin gue tunjukin ke lo. Bagus banget kan? Ih, cantik banget. Yuk, kita beli yuk, kembaran nih. Kapan lagi nih kita punya tas kembaran, Beb? Emang berapa gitu nah harganya? Wah, ini murah banget, Beb. Kemarin tuh dia diskon, jadi sekitar 2 jutaan doang. Yuk, kita beli tas kembaran yuk. Bagus nih, udah gitu tas ini tuh limited edition, jarang-jarang kan tas limited edition tuh di diskon, Beb. Ayo Beb, kita beli kembaran, biar kayak si Michelle sama si Gabby tuh, kemarin mereka juga kan kembaran sepatu tuh mereka. Sekitar kalah nih, setuju mau kembaran lah, kita kembaran tas aja, tas ini nih. Udah lah kalau kita pakai tas ini, hits banget Beb, apalagi limited edition. Gimana Beb? Jadi enggak, yuk kita kembaran. Ayolah, kapan lagi nih kita punya tas kembaran? Lucu, gemes gitu kalau orang-orang lihat, Beb. Mana nih? Warnanya banyak sih, ini ada warna coklat, ada warna hitam. Tapi gue suka yang coklat sih, Beb. Gimana, Beb? Yuk, kita beli yuk kembaran yuk. Gimana? Halo? Ah, lama, yaudahlah. Gue kemarin sama Karin aja deh. Nak, gak gitu, Nak. Maksudnya, gue mau, cuma gue tadi lagi mikir aja. Ah, kebanyakan mikirin lo. Ya, ntar, yaudah deh, beli deh. Ayo, beli. Bener ya? Tapi gue cari dulu uangnya ya. Wah, lama gak tuh cari duitnya? Gak lah, gampang. Yakin? Ya, nanti lo kabarin gue ya. Ya, langsung gue kabarin. Oke, soalnya diskonnya sampai besok aja, Beb. Iya. Oke? Iya. Yaudah, kabarin gue ya. Iya, Nak. Oke.
Mulai dari sini aja aku tuh udah bohong. Aku tuh sama sekali gak mau, bahkan gak tertarik sama tas branded itu. Tapi ya demi diterima sama temen aku itu, aku bohong kalau aku mau sama tas itu dan kalau aku tadi lagi mikir beli tas itu apa jangan. Dan akhirnya aku minta uang itu ke mama aku. Halo? Halo, Ma. Ada apa, Jul? Kayaknya aku butuh uang tambahan deh, Ma. Buat apa? Buat kepentingan kuliah gitu. Kepentingan apa lagi, Jul? Buat biaya penelitian. Oh, emang kamu butuh berapa? 2 juta. Hah? Emang penelitian apaan 2 juta? Ya kan biaya penelitian tuh emang biasa rata-rata segitu, Ma. Ma? Iya, deh. Nanti Mama transfer ya. Serius? Yes. Thank you ya, Ma. Iya. Di sini aku tahu kalau aku salah. Tapi aku gak bisa berhenti. Aku merasa seperti orang paling bodoh. Iya, Ma. Aku juga tahu harus ke gereja. Ya, cuma gimana? Aku sibuk. Mama tahu, Jul. Kamu sibuk. Tapi kamu gak boleh lupain Tuhan, loh. Ya udah, serah Mama. Mau tidur. Capek. Aku di sini jadi seseorang yang mudah marah. Dan aku tahu aku gak boleh kayak gini. Tapi aku juga gak bisa berhenti. Makanya, aku benci diri aku sendiri. Dan tadi sore, aku kan ikut ibadah sabat sore. Karena belakangan ini, sejak udah ada COVID, aku jadi lebih baik waktu di kos. Dan jadi lebih banyak waktu buat rajin ibadah. Contohnya persekutuan ini. Ibadah tadi kan khotbahnya tentang berjaga-jaga dan berdoa. Dan aku jadi mikir, mungkin aku jadi berubah kayak gini itu karena aku udah jarang berdoa. Aku jadi gampang jatuh ke jerat iblis. Kehidupan berdoa aku itu udah kacau banget, teman-teman. Kadang sebelum aku tidur pun, aku udah gak berdoa. Makanya aku sangat amat sadar gimana doa itu sangat penting untuk kehidupan kita. Pas aku dulu masih rajin berdoa, aku sadar kalau iman aku tuh lebih terkuatkan. Dan aku jauh lebih bisa mengandalkan Tuhan. Tapi ketika aku malas berdoa, aku jadi melupakan Tuhan. Dan aku juga jadi gampang jatuh ke jerat iblis. Segala kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kesaksian yang baru kita dengar dari Julia sangat membangun kita semua. Memang benar dalam kehidupan kita perlu yang namanya berjaga-jaga dan berdoa. Selanjutnya kita akan mau naikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 405. Kidung Rohani nomor 405, Berdoakah Engkau? Thank you.
terus lu? Oh, tentu saja. Ya kemarin sih, gue kemarin lihat di mall itu sih bagus, jadi gue beli, gue aja suka sih. Ih, gue pengen beli deh. Pasti alis gue udah habis. Kan beli gue. Itu ya? Ya udah tuh, Beb. Ayo besok kita jalan-jalan. Udah lama juga kan kita gak mau. Tapi kan lagi corona gini, Nak. Lagi corona, lebih baik stay at home aja gak sih? Ya, tapi kan kita ikutin protokol kesehatan juga. Ya gak apa-apa lah, Beb. Oke, kalau Sabtu gue nggak bisa juga deh, Nak. Gue ada ibadah hari Sabtu. Ada ibadah. Oh, gitu ya. Emang, lo ibadahnya hari Sabtu sih, Beb? Pas banget. Ih, kalau hari Sabat, kan gue pegang nih namanya hari Sabat. Nah, hari Sabat itu dia itu dari matahari terbenam hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu. Jadi, gue makanya ibadahnya hari Sabtu deh. Enggak, anak, gue mau ibadah aja. Gue mau pegang ibadah sabar aja deh. Tapi kalau lu mau ke mall sama yang lain juga gak apa-apa kok, sama teman-teman yang lain. Gak apa-apa lah, yuk acus sekali-kali. Enggak, anak, gue mau ibadah aja. Eh, BTW, baju lu bagus banget deh. Beli di mana sih? Oh iya, nih kemarin gue pas jalan-jalan ke KPJ itu di Zara, lagi ada sale gitu, jadi gue beli deh. Oh iya. Seneng nggak di sana? Banyak tugas ya? Iya. Oh, aku sekarang udah rajin doa loh. Wih, keren. Udah rajin ibadah juga. Kuliahnya capek nggak? Capek sih, cuma kan ada Tuhan. Mantap. Kangen kita nggak? Kangen lah, sama mama sama papa. Doa yuk.